Tuh, yang tiga langsung deg-degan. Nah, kalau buat yang tiga, nanti kalau buat dia, Mbak Dini, Mbak Monita, teman-teman siapin pertanyaan. Tapi kalau buat Mbak Ino, Mbak Sukma, dan Mbak Nurul, aku pengen sekarang kalian gak ditanya, tapi langsung kasih tips. Langsung tolong kasih tips, entah buat yang lama, buat yang baru, yang lama gak naik-naik, yang lama sak, yang baru-baru banget juga, aku minta tips dong, karena kalian termasuk diamond-diamond yang relatif baru bergabung di Orison dan BCR-nya teman-teman ya. Mulai dari Nurul. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurul, join 17 Desember 2012. Tipsnya, teman-teman harus punya why ya. Tadi kayak yang 2000 berapa tadi? 2009-2010. Why-nya bikin kita mewek. Itu cari yang kekuatan teman-teman yang paling terdalam itu apa? Itu yang bikin kita terus tidak pernah menyerah, kejar success plan-nya Oriflame. Ya, kemudian teman-teman harus cari core team. Core team orang-orang yang benar-benar setipe sama kita, yang benar-benar mau butuh uangnya, butuh sukses di bisnis ini. Kemudian tekun. Teman-teman harus tekun jangan pernah, maksud saya tekun, konsisten, terus menerus. Misalnya teman-teman, kalau saya dulu pekerja kantoran, gila-gilaan deh pokoknya kerja 8 jam kantor. Kemudian begitu resign, saya harus perlakukan, karena saya pengen sukses di bisnis ini, saya gak mau stuck, saya harus terus. Jadi saya lakukan seperti waktu dulu saya kantor gitu ya, saya lakukan minimal 8 jam kerjain bisnis ini di rumah gitu. Itu aja sih banget. Thank you Nurul. Baino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Budi Wikantias dari Jakarta. Join 31 Oktober 2011. Sebagian besar udah ya tadi sama Mbak Nurul, saya cuma mau nambahin aja bahwa kalau di bisnis MLM ini yang khususnya Oriflame, itu pekerjaan kita adalah pengulangan. Karena kita berbicara tentang duplikasi ya teman-teman ya, mencetak leader kita harus menduplikasi cara kerja kita. Nah, kalau ngomongin soal pengulangan, ini kan kerjaan di Oriflame itu apa sih? Kan tumbuh, rekrut, bina ya. Nah itu kan kita kerjain setiap bulan, setiap saat, setiap bulan, setiap saat. Nah, kalau ngomongin soal pengulangan, itu yang paling dibutuhkan adalah konsisten dan telaten. Jadi jangan pernah bosan. Terus kalau ketemu hambatan, jangan mundur, karena hambatan itulah yang akan mengkayakan diri kita gitu ya. Jadi tipsnya itu konsisten, karena sistem di Oriflame, apalagi di BCN, semua fasilitasnya sudah lengkap banget. Ibaratnya kita tinggal jalani aja. Jadi semua adalah balik lagi ke diri kita. Ya, konsisten dan teraten. Itu aja sangat. Thank you Mbak Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma. Saya join Oriflame udah cukup lama sih, 13 Maret 2009. Jadi sekarang tips saya, kan sebenarnya saya sudah cukup lama, jadi ya selalu mencari supaya tetap semangat. Caranya ya tetap punya why-nya itu yang kuat, cari lagi kalau namanya kehilangan arah di bisnis ini karena kalian punya masalah segala macam sehingga tidak fokus lagi di bisnis ini. Balik lagi cari why-nya, kenapa kalian butuh bisnis ini. Karena benar-benar teman-teman
bisnis ini bisa kalian jadikan sebagai pegangan hidup teman-teman. Pada saat kita teman-teman tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, jadi fokuslah di bisnis ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau hilang arah lagi, balik lagi cari why-nya yang kuat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman buat angkatan yang baru. Kita sebetulnya juga punya beberapa calon diamond dari BCN juga teman-teman yang dari tahun-tahun yang baru, yang dari lama-lama juga mulai bermunculan gitu ya. Dan saya berharap habis ini ada berapa ratus orang ya panitia? Lebih dari 450 orang yang hadir saat ini. Jadi the next diamond director dari The BCN. Yeah. Ada yang enggak? Ya? Ada yang terlihat tidak tahu harus menjawab apa? Kalau saya mah iyain aja dulu, ya. Iyain aja dulu, aminin aja dulu. Karena setahu saya itu adalah tips-tips dari tiga orang top leader Indonesia saat ini yang kebetulan adalah dari The BCN Network. Pengen tahu cara kerja mereka dan sebagainya? Oke. Yang angkatan 2000